Hidup lebih 1,000 penduduk di sekitar Gunung Baling dan Gunung Pulai tidak tenteram apabila sebuah projek kuari di kawasan itu dijangka memulakan operasinya pada bila-bila masa. Berada pada kedudukan hanya kurang 500 meter dari kawasan penempatan, penduduk dijangka berhadapan pelbagai komplikasi dari segi sosial dan ekonomi jika projek itu dibiar berterusan. Kumaran Rajamani ada laporannya. Pengurusi Pertubuhan Alam Sekitar Sejahtera Keras Muhammad Sobri Ramli mendakwa projek itu mendapat kelulusan laporan awal penilaian kesan kepada alam sekitar EIA. Kajian impak sosial tidak menyuruh kami mendapati terdapat juga penduduk yang berada sekitar lingkungan 1 km tidak dijalankan social impact assessment ataupun SIA. Jadi ini menjadi pertikaian kerana mereka akan terkesan impak jika kuari dijalankan. Jika tidak dijalankan, penduduk ini tidak dijalankan SIA, jadi ia tidak menyuruh segala EIA yang telah dijalankan. Kebimbangan ini berasas kerana pihak kontraktor kuari meneruskan kerja-kerja tinjauan dipercayai untuk meneruskan projek itu. Berkali-kali membuat tuntutan, penduduk di sekitar kawasan Gunung Baling dan juga Gunung Pulai mahukan penyelesaian mutlak bagi tuntutan yang mereka buat. Mereka mahu projek kuari dibatalkan dan bukan lagi ditangguhkan. Susah sangat ke nak selesaikan masalah penduduk di sini? Bantahan berterusan sebanyak 12 kali telah diadakan sejak tahun 2018 bagi menyekat projek itu daripada diteruskan. Peralihan pucuk kepimpinan kerajaan negeri menampakkan usaha untuk menghidupkan semula projek itu sentiasa dilakukan. Penduduk mendakwa Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno juga sudah maklum mengenai permasalahan ini selain pernah membuat tinjauan lokasi ketika menjadi ketua pembangkang. 3 surat bantahan sudah diutuskan kepada beliau namun belum ada yang diberi reaksi setakat ini. Debu-debu yang berterbangan dah boleh menjejaskan sumber pendapatan lah, mengurangkan hasil pengeluaran getah, hasil pengeluaran dusun. Secara otomatik berkuranglah pendapatan penduduk kampung. Malah, penduduk juga kecewa kerana kajian dibuat bagi menyediakan laporan EIA adalah tidak terperinci apabila spesies flora terancam iaitu Somaia teres fabaceae yang hanya wujud di banjaran Gunung Baling dan Gunung Pulai tidak disenaraikan. Penemuan artifak dan ekofak menunjukkan bahawa masyarakat terawal telah mendiami kawasan sekitar Gunung Pulai dan Gunung Baling kira-kira 16,000 hingga 17,000 tahun yang lalu. Kumaro Rajamani, Baling, melaporkan.